suaminya berapa, Pak? Dua. Kalau perempuan? Yang kompak biar enggak ngantuk. Perempuan berapa? Satu. Kalau laki-laki? Dua. Istri Bapak lahir anak 8 laki-laki semua. Berapa, Pak? Satu kandang satu tem yang dipotong semua ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak mampu boleh dicicil, Pak. Pamannya anak Bapak itu laki-laki. Harusnya dua. Bulan ini kok dapat gaji. Ulama mengatakan alasannya kalau kurban itu dibatasi, sementara kalau akeko semua boleh makan, maka lebih baik dimasak kemudian dikumpulkan keluarga dan tetangga makan bareng. Ini acaranya akeko juga.